Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Budian hari ini. Kali ini Budian akan membahas tentang nilai tempat. Di kelas 1, kalian sudah mempelajari tentang nilai tempat satuan dan puluhan. Di kelas 2 ini, kalian akan mempelajari tentang nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Silakan diperhatikan. Satu buah kubus seperti ini kita sebut satuan. Jika ada 10 kubus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita sebut puluhan. Jika ada 10 puluhan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita sebut ratusan. Nah, anak-anak, itulah nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Budian punya contoh. Misalkan, Budian punya 200-an dan 50-an dan 3 satuan. Maka nilainya adalah 253. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan dari Budian tentang nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.